2020 itu tahun yang penuh tantangan. 2019 telah kita lalui, alhamdulillah cukup baik. Asing masih net inflow, ya. Kita harapkan 2020 dengan harapan, ya, external factor itu bagus, kita pasar modal akan baik. Mudah-mudahan lebih baik dari 2019. Di tengah gejolak perekonomian dunia, kita tetap bisa survive, pertumbuhan tetap bisa bagus, ya, di atas 5%, insya Allah, ya, dan pasar modal akan survive mudah-mudahan. Harus bisa, optimis pokoknya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2020 dengan harapan semoga kita bisa bekerja lebih baik dan mencatat lebih banyak prestasi yang membanggakan negara kita. Dan kita patut bersyukur karena di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, di tahun 2019 ekonomi kita bisa relatif stabil. Kinerja pasar modal kita di tahun 2019 juga menggembirakan. Aktivitas pencatatan saham mencapai 55 pencatatan perusahaan baru. Ini prestasi penting karena merupakan yang tertinggi di ASEAN dan tertinggi ketujuh di dunia. Penggalangan dana jangka panjang melalui BI juga mencapai 877 triliun rupiah, ini juga jumlah tertinggi yang pernah dicapai. Jumlah investor juga meningkat dan penghargaan juga banyak diraih dari dunia internasional. 2, 1.